Masih bersama saya, Cedias, di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 4 jenazah korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Muskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Jenazah para korban kemudian dibawa ke RSUD Teluk Bintuni untuk dilakukan identifikasi. Setelah proses evakuasi keempat jenazah pekerja jalan Trans Papua Barat, korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Muskona langsung dibawa ke RSUD Teluk Bintuni. Keempat korban meninggal ini berjenis kelamin laki-laki atas nama Abbas, Yafet, Darmin, dan Armin. Setelah diidentifikasi selanjutnya, jenazah para korban akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Selain mengevakuasi jenazah para korban sendiri, aparat gabungan juga mengevakuasi 1 korban luka dan 5 korban yang selamat. Sementara 1 pekerja berjenis kelamin perempuan masih dalam proses pencarian. Kami dari Polres Teluk Bintuni telah berhasil mengevakuasi 4 korban meninggal dunia di TKP. Kemudian 1 orang terluka, luka tembak, dan 6 orang yang merupakan korban dari pihak perusahaan telah kami bawa juga ke Bintuni. Untuk proses hukum kasus penyerangan ini, polisi sudah mengantongi nama para pelaku dan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.